menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, tim penjinak bom Primo Polda Jabar melakukan penyisiran di sejumlah gereja di Kota Sukabumi. Tujuannya untuk memberikan rasa aman saat perayaan Natal berlangsung. Sedikitnya 511 personil gabungan akan disebar di sejumlah titik pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kota Sukabumi. Tim penjinak bom Gegana Brimob Polda Jabar dan Polres Sukabumi Kota menyisir gereja-gereja yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Penyisiran yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Wisnu Prabowo, menyasar 9 gereja di Kota Sukabumi. Salah satunya di Gereja Pantai Kosta Jalan Veteran Kota Sukabumi. Dengan menggunakan alat inspection mirror dan metal detector, petugas menyisir tiap sudut ruangan gereja, seperti bangku yang digunakan jemaat, pohon Natal, serta altar untuk menemukan benda yang dianggap mencurigakan. Selain itu, pernak-pernik Natal pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Penyisiran tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman saat perayaan Natal bagi umat Kristen. Hingga kini belum ditemukan adanya benda-benda yang mencurigakan. Pengamanan gereja-gereja kita dari Polres Sukabumi Kota, kita akan mengamankan di sini, ada yang di standby-kan di sini sebanyak 10 orang personil, ditambah lagi dari nanti dari Kodim dan juga instansi samping lainnya. Sampai kapan dan itu? Sampai tanggal 1 Januari. Pengamanan pun akan ditingkatkan menjelang misa Natal hingga pergantian tahun 2020. Sedikitnya 511 personil gabungan akan disebar di 30 titik pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.